di rumah mau mempersiapkan olahan kue poracit khas Banjar yang dipadukan dengan bahan kopi ini, teman. Ayo, Rafa, tumbuk biji kopinya sampai benar-benar halus. Ada juga parutan kelapa untuk dibuat menjadi santan. Irisan gula merah juga dibutuhkan sebagai bahan kuah siraman kue poracitnya nanti. Oh iya, satu bahan utama yang tidak boleh terlewatkan, teman, yaitu tepung beras ketan. Supaya tekstur kue poracit lebih kenyal, tepung memang harus dikukus dulu sebelum dijadikan adonan kuenya. Gelepungnya angkat, ya maulah, madun. Tambahkan air dalam parutan kelapa, lalu diperas dan saring sampai menjadi santan. Nantinya, campuran santan dan irisan gula merah akan dijadikan kuah siraman kue. Dijamin rasanya makin gurih dan manis. Selagi aku menyiapkan santan, tepung ketan diaduk bersama dengan air panas sedikit demi sedikit. Kopi yang sudah halus tinggal dicampur bersama adonannya, teman. Wah, aroma kopinya makin terasa nih. Untuk membentuk kue poracit, adonan perlu dicetak menggunakan alat ini, teman. Ini dia hasilnya. Mirip seperti ini ya. Cetakan kue poracit kemudian dialasi dengan daun. Nah, terakhir tinggal dikukus sampai benar-benar matang deh. Tidak sabar rasanya untuk mencicipi kue poracit yang sudah jadi nih, teman. Waktu yang ditunggu-tunggu sudah tiba, teman. Saatnya mencicipi kue poracit hasil buatan kami bersama bibiku. Hehehehe. Yap, kue poracit ini jadi sajian pembuka dalam rangka menyambut tamu yang datang di acara bausung sunatan adikku. Warnanya yang menarik, dijamin pasti tamu undangan menikmati sajian ini. Kue poracit punya tekstur yang kenyal dengan siraman kuah santan gula merah. Rasanya jadi lebih manis dan gurih pastinya. Ayo semuanya, santap yang lahap ya. Dilihat-lihat, sepertinya burung puna yang aku temukan ini masih belum cukup sehat, teman. Aku harus segera mencari obat untuk luka si burung. Jangan boleh celah. Karena obatan. Oh, karena bapak. Lihatlah. Jangan terlalu lawas. Ayo, kawan. Segera kita cari obat untuk si burung punai agar cepat sembuh.